Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Muammar dan Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Plaid. Apakah perkembangan bis kita pada pagi ini? Didoakan semoga bis kita dalam keadaan yang sehat dan sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala jua. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini dan untuk berkongsi bersama juga keadaan cuaca di daerah Plaid pada pagi ini dalam keadaan yang cerah saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini, didoakan semoga ini berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, dah terlebih dahulu saya mengongsikan dua info semasa yang berlaku di sekitar daerah Plaid, iaitu mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik di kawasan W4 Simpang 415, Simpang 423, Simpang 425, Simpang 433, Jalan Maulana dan kawasan sekitarnya akan berlaku pada hari Ahad 25 Jun 2023 bermula pada jam 8.30 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penggantian sub-distribution feeder pillar. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Dan maklumat seterusnya iaitu mengenai dengan syarikat Burdesh Engineering dan Management Sdn Bhd dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Blood Bank akan mengadakan kempen derma darah yang mana ianya akan diadakan pada hari Jumaat ini 23 Jan 2023 bermula pada jam 8.30 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Dan kempen ini akan bertempat di Bilik Persidangan Burdesh X11 Lot 4505 Simpang 366 Kuala Belait. Itu dia ada dua info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Kesungguhan dan impian itu mesti ada bagi mendorong mengecapi impian dan berjaya dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Perkembangan dan peningkatan positif para belia, khususnya usahawan-usahawan muda, menunjukkan mereka sudah berani melangkah menerokai alam perniagaan sebagai salah satu pilihan kerjaya mereka. Alhamdulillah, buat masa ni kami sebagai pelajar membuat jualan secara kecil-kecilan. InsyaAllah suatu hari nanti kalau sekiranya pelajar-pelajar kami ini ingin meneruskan penjualan di luar sekolah ataupun di luar-luar di manakah, sama keluarga boleh membuat jualan atau perniagaan tu boleh menjadi, boleh meluaskan kita punya apa, pengalaman kita. Yang perlu ada is tanamkan dalam diri kita ni untuk bersifat macam mahukan sesuatu tu is berusaha. Jangan macam kalau kita ni macam jatuh sedikit sudah kita macam mengeluh macam ay payah aku kan buat benda-benda seperti ini. Janganlah, amalkan sifat dalam diri itu, doa-doa, minta-minta doa dari Allah supaya kita dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Cabaran yang kami hadapi masa berjualan ni pasal kadang-kadang barang yang kami perlukan kalau ramai orang kadang habis stok dan paksa kami keluar membeli barang, kadang paksa suruh tunggu di customer untuk tunggu sekejap. Dengan ilmu dan pengalaman yang diperolehi, segala rasa penat lelah seakan-akan hilang begitu saja apabila menerima respon positif
daripada para pelanggan setia yang turut menjadi pendorong utama atas pencapaian mereka. Hanya individu yang tabah dan cekal mampu untuk bertahan di dalam dunia perniagaan yang penuh dengan cabaran ini. Tambahan pula, di zaman perkembangan teknologi masa kini, produk dan perkhidmatan yang ditawarkan harus seiring dengan pemodenan agar dapat bersaing secara sehat, di samping memenuhi keperluan dan kehendak pengguna dan pelbagai. Bagiku cabarannya di sini apabila ramai customer datang, macam payahlah untuk macam kawal, macam kan menulis ada orang order, macam berapa orang apa ni membeli barang atau kan. Lepas tu ada yang macam kalang kabut satu lah je, itu macam ijab dia bertentu arah, atau cabarannya lah apabila ramai customer. Cara kami mengatasi, kami macam sudah buat persediaan sebelumnya, macam apabila kalau macam ramai customer atau kami sedaya upaya untuk buat secara macam teratur lah, seorang demi seorang, cukup persediaan lah. Macam tani juga mesti macam mengawal dari segi emosi, pasal kadang-kadang kan boleh berbagai masalah kan yang tani hadapi. Sebab itulah kami mesti membuat persediaan awal, saling bertoleransi juga atau saling memahami lah supaya tidak ada lagi perselisihan faham apabila membuat jualan ini. Pendapat saya, belia dalam melibatkan diri dalam bidang perniagaan ini bagus. Diorang dapat belajar cara nak berjual-jualan, cara membuat bisnes apa. Diorang boleh cari pengalaman untuk future diorang. Kalau diorang kan buat bisnes lagi, diorang tahu cara-caranya cara nak handle semua yang patut diorang prepare awal. Cepat tu mesti ada kesabaran yang kuat, keinginan dalam bidang perniagaan ini diorang mesti ada keinginan yang kuat lah kalau kan berniaga. Pasal kadang-kadang ada juga yang drop pasal indah ramai customer apa cuma tu. Semai dan peganglah prinsip berkareh, berjareh, belureh, tanpa berputus asa agar kita mampu meningkatkan prestasi perekonomian diri, keluarga dan juga negara meskipun bermula secara kecil-kecilan. Setiap dugaan dan rintangan yang dihadapi dalam mengusahakan sesebuah perniagaan adalah merupakan asam garam rencah perniagaan. Setiap dugaan itu merupakan satu pengorbanan yang harus dibayar untuk mencapai satu kejayaan di masa hadapan. Setiap pandangan dan kritikan orang sekeliling dijadikan semangat untuk mereka terus maju pada masa akan datang.